Perdana Menteri menegaskan tindakan Tun M yang berhasrat melawat makam Allahyarham Datuk Ni Aziz semata-mata bahan politik untuk menarik pengundi. Berdiri bersama di atas pentas pembangkang bukan cara ahli UMNO, khususnya veteran, untuk menegur kepimpinan parti, tegas Datuk Seri Syamuddin. PAS menyifatkan senarai calon Pakatan Harapan Kelantan yang ditampilkan bertanding di kesemua kerusi umpama memilih Pucuk Miding untuk dibuat gulai. Laporan penuh hari ini 8 dan Esra Awani.com.